Salam jumpa pemirsa, kepedulian untuk melestarikan benda-benda peninggalan sejarah seperti manuskrip kuno sepertinya saat ini sudah sangat jarang sekali dapat kita temui di negeri ini. Namun pekerjaan yang pada umumnya hanya dilakoni oleh para akademisi, sejarawan ataupun kolektor benda-benda antik ini telah digeluti oleh seorang pria paruh baya yang notabene hanyalah seorang pegawai negeri sipil lebih kurang selama 16 tahun lamanya. Siapa dia? Saya Rahma Mandasari, inilah Selasar Budi. Tarmizi Abdul Hamid, salah seorang putra daerah kebanggaan masyarakat Aceh yang dengan tanpa pamrih berusaha menjaga serta melestarikan warisan budaya Aceh pada lembaran-lembaran kertas manuskrip kuno yang keberadaannya terbilang sudah cukup langka di saat sekarang ini. Pria parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Badan Pengembangan Teknologi Pertanian atau BPTP Kota Banda Aceh ini telah malang melintang mengumpulkan berbagai manuskrip kuno peninggalan sejarah selama belasan tahun belakangan. Terdapat bermacam jenis manuskrip yang Tarmizi koleksi, mulai dari musyaf Al-Quran kuno, buku tasawuf, tauhid, hukum Islam, falak, astronomi, pertanian, hingga ilmu pengobatan. Kesemua manuskrip ini ia rawat dengan sangat hati-hati. Walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan bidang sejarah, nyatanya tak menghentikan langkah seorang Tarmizi Abdul Hamid untuk terus melanjutkan pelestarian sejarah Aceh lewat manuskrip-manuskrip ini. Tarmizi Abdul Hamid adalah salah seorang putra Aceh yang memiliki peran dalam melestarikan peninggalan sejarah. Sosok inspiratif beliau sudah hadir bersama saya saat ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Iya Pak, bagaimana awalnya Bapak memiliki ketertarikan terhadap manuskrip-manuskrip kuno ini? Ya baik, ya pada awal sekali saya tertarik. Itu terinspirasi saya semasa saya sering berkunjung ke luar negeri. Jadi di sana saya melihat bagaimana khasanah budaya yang dari Aceh dipamerkan yang begitu luar biasa. Kita sendiri sebagai yang memiliki khasanah itu, artinya sebagai pewaris dari khasanah itu kadang-kadang tidak bisa mengakses. Di hal ini memang sangat terinspirasi bagi saya untuk bisa memiliki koleksi ini, apalagi bisa mengkaji, bisa meneliti untuk dibawa ke suatu bahasa yang kekinian. Saya lihat di luar negeri, baik di pameran sendiri atau ahli sejarawan, budaya, mereka sangat antusias, sangat memburu khasanah yang ada di Aceh pada umumnya, yang ada di Aceh. Karena di Aceh memiliki dasarnya, fondasinya, keislamannya yang tertua di Asia Tenggara, mungkin lahir di Aceh. Sudah berapa banyak manuskrip yang Bapak miliki sekarang? Sampai hari ini saya bisa memiliki naskah sampai 482 manuskrip. Dan itu jadi koleksi pribadi ya Pak? Ya, menjadi koleksi pribadi. Ya, Pak, benda peninggalan sejarah itu kan tidak hanya manuskrip kuno begitu ya Pak. Ada peninggalan sejarah yang lain yang Bapak koleksi? Ya, yang lain mungkin berupa alat-alat makan, alat kebesaran dari pernak-pernik masa kerajaan Aceh yang begitu gemilang. Artinya itu penting juga. Tapi mahal bagi tidak, saya, Pak? Mahal, mahal kalau sekali. Kalau untuk memiliki sebuah manuskrip kuno ini? Iya, sangat mahal. Tentu sangat mahal. Tergantung cara kita melihatnya. Kalau melihat dari jejak sejarah, itu sangat mahal. Bagi saya sendiri sangat sudah luar biasa dan sangat besar apa yang saya keluarkan itu. Apakah ini ada suatu timbal balik kepada saya? Tidak ada. Selama ini saya tidak mengarah kepada ke situ. Seperti yang kita ketahui Pak, Bapak kan seorang pegawai negeri sipil ya Pak ya. Nah ini penghasilan yang Bapak dapatkan setiap bulan ini menutupi tidak untuk mengoleksi
manuskrip-manuskrip ataupun benda-benda kuno ini? Oh tidak. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Lalu bagaimana? Ini bisa terjadi, ini mungkin karena kasih sayang orang lain terhadap kita, kasih sayang para pakar-pakar sejarah, pakar kebudayaan, pakar filologi terhadap kita. Kemudian kita ada juga yang memberikan sebagai hadiah manuskrip kepada kita, atau bagian mewakafkan, bisa kita katakan juga mewakafkan kepada kita. Ada seminar internasional, ada pameran internasional, kita diundang. Nah, dengan diundang itu, ini bisalah kita menutupi, bisa membeli satu atau empat. Nah, itu kita belum lagi menjual harta-harta milik pribadi. Menjual harta milik pribadi? Iya, itu benar. Bapak merelakan itu semua? Iya, merelakan. Pak Tarmizi, dari mana saja asal manuskrip-manuskrip ini? Ya, manuskrip ini kan milik Aceh. Tentunya kita dapat di Aceh. Paling banyak yang saya dapatkan karena manuskrip memang di Aceh Besar. Ya. Aceh Besar selaku tuan rumah dari masa kegemilangnya Aceh pada masa dulu memang di Aceh Besar. Ya. Kedua di Pidie, ya. Kemudian yang ketiga Aceh Utara. Jadi sampai kepada kita ini, kalau kita tanya dari mana asalnya, mereka tidak ingin menyebutkan. Yang jelas sekarang manuskrip sudah punya Bapak. Bapak buat identifikasi yang lain, memperbarui data yang lain, menjadi koleksi kita ini. Ya, itu salah satu kesulitan Bapak di situ, karena terputus alur jejak sejarahnya tadi. Ada kesulitan lain, Pak, yang Bapak temui? Ya, kesulitan lain, kadang-kadang mereka kan nggak mau memberikan manuskrip kepada kita. Tidak mau, karena dianggap Anda sebagai hal yang paling tabu. Kemudian disimpan di rumahnya, tidak dipelihara. Kemudian dia tidak bisa mengkaji, meneliti, mentranslitkan ke bahasa kekinian. Artinya dia ya simpan aja. Kadang masanya ya ambruk lah, hancur karena tak dipelihara dengan baik dan tidak bisa diakses oleh orang lain, tidak bisa diambil ilmu oleh orang lain terhadap manuskrip yang dia simpan. Nah, itu ya yang paling ya susah juga untuk itu. Kadang-kadang kita kan tidak sanggup membayar yang begitu tinggi. Tapi kadang ada juga orang yang memberikan manuskrip kepada kita. Dia memberikan, ini Bapak simpan, Bapak kaji, kalau ada tamu tolong apa judul buat katalog dan sebagainya. Ada juga seperti itu. Tapi kan kita ini kan kadang-kadang tidak ada ijab kabul. Yang ijab kabul pun ketika ini manuskrip muncul ke dalam permukaan penelitian ini, isi kandungannya sangat hebat, ini bisa diambil kembali. Nah, kalau ini diambil kembali, saya berikan aja, enggak, tidak apa-apa. Silakan ambil kembali. Ya. Yang penting ilmu ini sudah saya informasi kepada orang yang berhak. Iya. Kalau untuk koleksi manuskrip yang Bapak miliki ini, apakah Bapak memilih yang bisa dikatakan cukup spesial di sini? Sebenarnya ya semua bagus-bagus dan semua spesial. Ada manuskrip lain juga yang paling spesial seperti Al-Qur'an, karena dia tebal, karena dia punya ukiran-ukiran yang sangat indah-indah, bagaimana diukirnya tempo dulu, dari mana tintanya. Seperti itu yang tidak ada kita jumpai di museum-museum yang begitu klasik, yang begitu unik. Seniman-seniman karya-karya intelektualitas orang dahulu, para ulamanya dalam menghabiskan waktu di situ, dalam menghabiskan umurnya di situ. Saya juga kagum terhadap naskah perubatan sendiri. Memang orang-orang dulu sangat menjaga kesehatannya. Kedua, lingkungan. Jadi seperti saya misalnya sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di bidang pertanian. Nah, di situ ada juga bagaimana ya bercocok tanam, lingkungan dan sebagainya. Persoalannya sekarang naskah-naskah belum dikaji. Jadi kalau tidak dikaji, tidak dipublish, tidak diakui oleh akademik, bagaimana dia bisa muncul yang terhebat? Seperti itu. Baik, Pak Tarmizi ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Pemirsa, Bapak Tarmizi juga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk datang ke tempatnya untuk mengetahui sejarah lewat koleksi manuskrip yang dimilikinya. Seperti apa? Berikut liputannya.
Dalam menjaga dan merawat lembaran-lembaran manuskrip kuno, Tarmizi Abdul Hamid selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan ahli filologi atau ahli manuskrip kuno. Sang ahli filologi ini biasanya bertugas membaca berbagai isi manuskrip yang kebanyakan beraksara Arab Jawi untuk kemudian dikelompokkan sesuai kategori dari isi materi manuskrip. Sang istri juga turut ambil bagian dalam kegiatan rutin bersih-bersih manuskrip yang mereka koleksi di dalam rumah mereka. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa keluarganya dengan sepenuh hati mendukung hobi yang telah bertahun-tahun digeluti oleh Tarmizi. Tarmizi dengan tangan terbuka juga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk datang dan belajar mengenai berbagai hal, khususnya sejarah keislaman di Aceh, melalui manuskrip yang ia koleksi. Tamu-tamu yang berkunjung ke kediamannya kebanyakan adalah para akademisi asing yang tertarik mendalami isi dari manuskrip kuno. Dengan kondisi rumah yang sedang dalam tahap pembangunan, Tarmizi berharap suatu hari nanti dirinya akan mampu membuka sebuah perpustakaan dan juga pusat kajian yang berkenaan dengan manuskrip kuno agar dapat terus mewariskan warisan budaya ini kepada para generasi penerus. Pak, selain dari para mahasiswa, ini tamu dari kalangan mana lagi yang datang ke sini untuk melihat manuskrip? Ya, untuk tahun-tahun belakang ini atau tahun ini banyak dari pakar-pakar dunia dari yang dunia, datang, dari ya luar dari luar negeri yang datang ke rumah ini, walaupun kita belum mempunyai suatu pelayanan yang sangat khusus, artinya sarana dan prasarana yang belum kita miliki, tapi para pakar-pakar dunia itu sangat sangat antusias, sangat penasaran sekali, ingin melihat sesungguhnya apa betul saya memiliki ini atau tidak. Itu dari orang dunia yang sering kemari, dari Malaysia sendiri, dari Inggris, perpustakaan Inggris, kemudian dari Australia, dari Jerman, kemudian ada dari Amerika, kemudian ada dari beberapa lembaga university di Amerika, mereka para ilmuwan-ilmuwan semua, mereka apresiasi apa yang dilakukan, cuma mereka resah. Lesah merasa khawatir bagaimana kondisi manuskrip ini yang akan datang. Begitu khawatir mereka. Mereka sering menyarankan saya supaya ini dibuat data yang khusus, backup data atau digital atau semuanya. Itu mungkin apa permasalahan bagi saya, mungkin mereka akan membantu. Begitu antusias. Kemudian dari para mahasiswa ini dari Singapura pun tidak ketinggalan, dari Malaysia dan juga dari tuan rumah kita di sini, dari IAIN Naraniri, kemudian dari University USU Medan, ini juga datang kemari. Bapak kan bekerja, tidak repot melayani tamu-tamu yang datang ya, ini? Seperti, ya, memang kita sudah berjanji dulu kita akan membuka akses. Tujuan kita ini adalah untuk membuka akses kepada masyarakat supaya tahu lebih lanjut tentang identitas dari mereka sendiri dan dari Aceh sendiri. Ya, berarti tidak merasa repot ya Pak? Tidak ya? Merasa direpot. Apa Bapak mengutip bayaran bagi kalangan tamu-tamu ini yang datang untuk melihat manuskrip kuno? Tidak, tidak pernah saya kutip bayaran. Terutama para mahasiswa yang mencari ilmu, membuat skripsi, membuat disertasi, itu tidak pernah saya kutip bayaran. Iya, seperti yang Bapak katakan tadi kan, manuskrip-manuskrip ini rentan dengan kerusakan ya Pak ya. Tadi ada yang di kertasnya dimakan rayap begitu. Nah, bagaimana cara Bapak merawat? Bisa berbagi tips bagaimana caranya merawat agar manuskrip ini tetap terjaga? Secara biasa aja. Ini pun ilmu ini pun diperoleh dari Jepang sendiri. Kenapa bisa ditujukan ke Aceh sendiri? Memang dari pemasanan, dari tintanya sendiri, memang orang dulu waktu pertama menulis adalah sudah dia tahu yang akan datang bagaimana cuacanya, bagaimana Aceh akan kedatang, berapa ratus tahun yang ke depan. Beliau-beliau sudah tahu, cuman secara alam itu ilmu dari arsip negara Jepang.
di sini untuk merawat sebuah naskah, memasukkan ke dalam sampul atau kotak tertentu. Kalau saya lebih ke sampul, di sampul itu ada berisi cengkeh, ada kapur barus, kemudian ada lada hitam, ada lada putih, hanya untuk itu. Cuman persoalannya manuskrip ini kan sudah direstorasi, sudah dibersihkan, sudah koyak-koyak itu sudah ditempel untuk memperpanjang masanya. Bapak kan seorang pegawai negeri sipil yang berkutat di bidang pertanian ya Pak? Iya. Nah ini sekaligus jadi sejarawan. Ya, apa sebenarnya tujuan atau mungkin kepentingan Bapak dalam hal ini? Ya, semua ilmu di sini kan penting kan. Ketika kita bicara masalah sejarah, kebudayaan, yang menyangkut kalau di Aceh sendiri, kalau kita berbicara sejarah sudah ada adat di situ di dalamnya. Dan sudah dekat sekali dengan kebudayaannya. Jadi harus kita kuasai. Jadi ini dasarnya kita tidak tahu tentang dasar-dasar ilmu dari filologi ini. Tapi dengan kita memiliki ini, dengan orang-orang pakar yang sering kita berkomunikasi, jadi pada akhirnya kita menjadi suatu kenikmatan untuk berbicara dalam sebuah otentik sejarah ini. Ya, lalu bagaimana Pak support ataupun dukungan reaksi dari berbagai pihak dalam kegiatan pelestarian peninggalan sejarah yang Bapak lakukan ini? Semua pihak di mana di sini semua pihak di mana, apakah lembaga atau pemerintah? Ya, nah, kalau pemerintah bagaimana? Kalau pemerintah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pemerintah. Itu boleh, enggak masalah. Apakah pemerintah di sini menganggap ini tidak penting? Saya tidak tahu. Kalau tidak penting, tidak mungkin orang pakar dari seluruh dunia berkumpul di Banda Aceh untuk meneliti ini. Nah, kalau dikatakan lembaga kebudayaan, lembaga adat, ini sangat merespon. Apakah yang akan datang pemerintah merespon terhadap ini? Saya tidak tahu. Tapi yang selama ini, saya pun tidak meminta. Tidak meminta, saya harus direpon, harus begini, tidak. Baik ya. Pak, boleh berbagi suka dukanya Bapak dalam mengoleksi berbagai manuskrip kuno ini? Kalau yang tadi berarti termasuk duka ya, ya Pak? Ya? Suka saya ini, saya banyak dikunjungi. Ya. Saya paling suka berbagi. Ini adalah semata-mata untuk menjadi suatu pengetahuan bagi warisan, bagi generasi Aceh dan Indonesia pada umumnya untuk ke depan. Artinya apa yang dibicarakan dalam sejarah, siapapun yang berbicara tentang sejarah, ini bukti otentiknya. Baik Pak Tarmizi, kita harus jeda kembali. Pemirsa, seperti apa tanggapan ataupun komentar masyarakat tentang sosok inspiratif Pak Tarmizi? Berikut liputannya. Ya, saya melihat secara umum apa yang dilakukan oleh Pak Tarmizi ini sangat bermanfaat bagi khazanah budaya Aceh, terutama Nusantara malah, terutama sekali yang bernuansa religius. Tetapi kalau memang ada museum khusus, museum Tarmizi misalnya, jadi itu akan lebih bagus lagi. Apalagi nanti turis-turis siapapun yang akan melihat itu sudah jelas. Dan ini perlu dukungan pemerintah tentunya. Ini kalau di mata saya Tarmizi ini saya anggap masuk barang langka, dan saya harapkan kita ini sebagai bangsa, orang semacam ini perlu kita back, kita dukung, kita promosikan ya, supaya dia lebih cepat berkomunikasi dengan pihak-pihak lain dimanapun berada. Beliaunya punya antusias yang besar untuk mengumpulkan manuskrip. Harapannya tetap harus jalan meskipun tertatih-tatih untuk semua ini harus, karena memang ternyata banyak hal yang enggak kita ketahui dalamnya ada di sini. Atas komitmen Bapak menjaga warisan peninggalan sejarah ini, beberapa waktu lalu Bapak mendapatkan penghargaan dari pemerintah Aceh. Benar begitu, Pak? Ya, penghargaan apa? Benar, itu kan kita setelah seperti saya katakan tadi, setelah membantu pemerintah lewat kegiatan, lewat pameran, dan memberi penyuluhan-penyuluhan kepada mahasiswa dan masyarakat. Ya, aktivitas kita lah beberapa tahun ini ya.
kita diberikan penghargaan dan terima kasih juga diberikan penghargaan atas ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-801 tahun. Itu dinamakan adalah Banda Aceh 0.0, dimulai dari Kampung Mandi. Kemudian penghargaan yang kedua juga saya dapatkan dari pemerintah Aceh juga, di dalam hal ini Wali Kota Banda Aceh, diberikan kepada tokoh-tokoh yang membidangi yang ahlinya masing-masing. Tidak hanya sebagai pelestarian manuskrip, dan ada juga tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, apa rencana Bapak dengan berbagai koleksi manuskrip yang Bapak miliki saat ini? Ya, untuk ya seperti kita katakan tadi, untuk diakses oleh semua pihak, untuk umum, untuk para mahasiswa, agar mereka tahu siapa diri dia yang sebenarnya, bagaimana kebudayaan, bagaimana sejarah Aceh yang sesungguhnya bisa dipelajari lewat manuskrip. Artinya apapun orang bercerita, kita masih punya khasanah, bukti otentik yang bisa kita tunjukkan. Ini bukti kejayaan masa keislaman di Aceh, masa gemilangan di Aceh. Ini buktinya. Jadi untuk generasi selanjutnya, ya tentunya harus punya tempat yang sangat baik, yang sesuai dengan naskah tua ini. Iya. Ya, begitu. Pak Tarmizi, apa harapan Bapak ke depan? Harapan saya, seperti saya katakan tadi, saya ingin memiliki sebuah museum. Ya, museum baik perpustakaan, artinya museum lah di situ, museum manuskrip, kemudian ada benda-benda khasanah sejarah lainnya, artinya mengikut dari manuskrip ini ada benda-benda yang lainnya. Itu sebuah museum yang sangat layak untuk bisa dikunjungi oleh siapapun, baik mereka dari pakar, dari peneliti, dari mahasiswa. Jadi kita buka untuk umum sebagai milik. Itu sumbangan saya kepada pemerintah, kepada masyarakat Aceh pada umum. Inilah yang bisa kita lakukan, yang diwarisi oleh orang kepada saya, juga saya harus mewarisi kepada generasi selanjutnya dalam bentuk ya keilmuannya. Nah, seperti itu. Iya, baik Bapak Tarmizi, terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi. Dan mudah-mudahan Bapak ke depan semakin sukses. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pemirsa, semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak Tarmizi Abdul Hamid tadi dapat menjadi inspirasi sekaligus menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Selasar Budi yang didukung oleh